Halo teman-teman, kembali lagi di Travel and Trip. Nah, kali ini kita akan coba review jalan tol Kelapa Gading Pulau Gebang ya. Nah, ini saya dari arah Sunter, kemudian ke arah Kelapa Gading. Nah, ini baru dibuka tanggal 24 Agustus 2021. Jadi masih dalam tahap uji coba. Jadi masih gratis. Itu kalau nggak salah sampai tanggal 6 ya. Nah, ini kawasan depan itu Moi ya, teman-teman ya, di sono itu. Apartemen itu Moi. Nah, ini kita lurus Kelapa Gading Pegangsaan 2. Di depan itu ada yang Alayang, itu yang arah tolnya ya teman-teman ya. Jadi dulu itu nggak ada, kemudian dibangun, dan proses pembangunannya itu ya bikin jalanan macet banget daerah Gading ini. Udah biasanya macet, apalagi tambahin kayak gitu makin macet. Tapi ya alhamdulillah udah selesai, jadinya lebih lancar lah. Nah, kita coba ya. Ini ya teman-teman ya. Keluar Bekasi lewat jalan tol. Nah, di sini di kanan kiri ini ruko-ruko, teman-teman, ruko-ruko di Gading. Jadi banyak banget di sini ruko-ruko, tempat makan juga banyak daerah Gading. Pokoknya yang enak-enak biasanya di daerah Gading deh. Itu makanannya enak-enak. Kalau di kawasan Jakarta Timur ya, itu yang tempat street food, makanan enak, banyak kan di Gading. Nah, ini pagi ya dan agak mendung ya, teman-teman ya. Jadi nanti ini kalau nggak salah ini masih nyambung dari Sunter ini tolnya, cuman yang baru selesai yang bisa dilewatin itu yang ini Kelapa Gading ke Pulau Gebang. Dan kalau nggak salah itu baru sampai Cakung ya. Nah, ini suasananya. Jadi ini tepat di atasnya jalan raya Kelapa Gading, Moi ke arah Gading. Kemudian di melintasi perempatan itu lanjut ke arah Bekasi. Ini jalan tolnya panjangnya sekitar kalau nggak salah 9,3 km ya. Jadi benar-benar jalan tol di tengah kota. Ini kalau nggak salah apa namanya? 6 ruas tol kalau nggak salah. Nah, di sebelah kiri itu ada stasiun LRT ya, yang baru ya. Sama ada Gading di sana. Ada mall. Oh iya, stasiun LRT. Di arah sebaliknya juga udah dibuka ya teman-teman ya. Jadi ini arah dari Kelapa Gading Moi ke arah Bekasi. Nah, di sebelah kanan itu dari arah Bekasi sono Cakung ya, itu ke arah Gading. Dan ini lebarnya cukup lebar teman-teman, 3 lajur tambah lajur darurat, dan ada 2 arah. Ini proses pembangunannya sekitar berapa tahun ya? Mungkin 2 tahunan kalau nggak salah teman-teman. Jadi terakhir saya lewat di Moi di Gading itu masih pembangunan, dan emang benar-benar macet banget gara-gara dibangun tol ini. Tapi mungkin setelah selesai ini
udah agak mendingan ya. Dan ini juga aksesnya untuk yang ke daerah Bekasi itu jadi lebih banyak ya. Jadi nggak terlalu bikin macet. Oke, kita, oh ini belok ke arah selatan ini. Ini baru diresmikan tanggal 24 ini. Nah, di sebelah kiri itu udah banyak pabrik-pabrik ya, teman-teman ya. Karena daerah Cakung emang banyak pabriknya. Daerah Cakung itu udah bisa dibilang daerah industri. Jadi lebih banyak pabrik, perusahaan-perusahaan yang di situ. Jalurnya tegangan listrik di sini. Plus di sini juga iya masih banyak pabrik-pabrik daerah Cakung itu. Jadi Jakarta Timur itu memang pemukiman plus banyak juga daerah industri. Tapi daerah industrinya itu di daerah Cakung. Kemudian di daerah mana yang Gading tapi agak utara lagi. Kalau yang Jakarta Timur Tengah, daerah tengah dan juga agak ke selatan itu biasanya pemukiman. Nah, ini layang semua ya teman-teman ya. Jalan tolnya. Karena ya memang kalau nggak layang agak susah. Ini bangunnya kebanyakan di tengah jalan ya. Jadi untuk pembebasan lahan sih nggak terlalu susah, karena kalau harus bebasin lahan itu wah, jadi makin susah kalau untuk bangun jalan tol. Nah, ini keluar lingkar luar Tanjung Priok Cikampek 1 kilometer. Jadi tadi di depan sana nggak ngetap ya teman-teman ya. Ngetapnya kayaknya di ini deh. Pas keluar deh ngetapnya. Jor itu loh teman-teman. Nah, itu keluarnya di Jor. Jadi kalau ke sana ke kiri sana itu masuk tol lagi, tol Jor. Jadi harus bayar tol. Nah, ini gerbang tol Bekasi Raya. Nanti di depan itu. Oh, kalau keluar tol yang di bawah tadi, yang satunya itu dia Cakung. Itu tapi masuk tol. Kalau nggak salah. Ini nggak sih. Nah, nanti kita lihat deh. Ini keluarnya di mana nih? Tetap ya teman-teman ya, tapi 0 rupiah, tapi tetap harus bawa di tol.
Nah, kita udah di Bekasi, teman-teman. Jadi memang untuk Jakarta Timur sendiri, daerah Gading agak sonoan itu udah perbatasan ya, Jakarta sama Bekasi. Nah, ini kita lihat nih keluarnya di daerah mana nih. Oh, ternyata masih panjang, teman-teman. Oh iya, sebelah kiri tadi sebelum ini lewat ini itu Jor ya. Jor Timur. Nah, itu kayaknya keluar tadi, itu keluar Cakung, itu ke arah Jor itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini ke arah yang Bekasinya langsung, jadi nggak masuk tol lagi. Kalau tadi itu langsung masuk jalan tol. Jadi ya menyesuaikan tarif sesuai di Jor itu tadi masuknya. Tapi kalau untuk lewat Kelapa Gading itu masih 0 rupiah. Terus kalau nggak salah ini tarifnya nanti kalau nggak salah dipatok itu 1.300. Itu udah keluar ya. Kita lihat keluarnya di mana. Keluarnya di Bekasi Raya, teman-teman. Jadi yang jalan dari Pulau Gadung ke arah, kita putar balik dulu ya. Jadi dari Pulau Gadung ke arah Summarecon, teman-teman. Bekasinya itu ini ya di depan Mall Grand Cakung. Nah, jadi kalau teman-teman dari Gading ke mau ke arah Summarecon itu lebih cepat lewat sini. Biasanya dulu 45 menit, ini cuman 10 sampai 15 menit lah. 10 menit lah. Jadi cepat banget ya, bisa motong setengah jam. Itu ya, teman-teman ya. Jadi sangat bagus sekali ada tol ini di saat kita lagi pandemi ini, tapi masih pembangunan peresmian masih terus berjalan. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya dari saya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.